Di libur panjang akhir pekan, arus kendaraan wisatawan menuju kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat pada Sabtu pagi membludak. Kemacetan mengular di Tol Ciawi sejauh 4 km. Pantauan Traffic Management Center Polres Bogor, jumlah kendaraan dari arah Jakarta meningkat lebih dari 50%. Akibatnya terjadi kemacetan parah dari Tol Ciawi, Simpang Gadok hingga Megamendung. Sementara Satgas COVID-19 harus bergantian melakukan penyekatan jalur dan kebijakan one way, serta menyiapkan tes usap antigen di tempat. Wisatawan yang membawa surat bebas COVID-19 diizinkan melanjutkan perjalanan, sedangkan puluhan wisatawan yang tidak membawa surat harus antri mengikuti tes usap antigen di tempat. Untuk penyekatan dilakukan tentatif selama 2 jam tergantung kondisi arus lalu lintas. Sedikitnya lebih dari 200 kendaraan terpaksa diputar arah lantaran menolak dites antigen.